Alhamdulillah, masa Siti lagi depan TV untuk ajakan Assalamualaikum. Ha, kita dah nampak dah pun tadi, kita ada demo pasal bomba tadi. Macam mana nak padamkan api kalau sekiranya berlaku kebakaran. Dan Hanan, kalau orang cakap pasal Ramadan je kan, mesti kita nak cerita macam, okay, Ramadan adalah bulan untuk beribadah. Betul. Kesungguhan ataupun orang panggil itqan. Dan kalau puasa adalah menyambut kemenangan. Dan saya panggil raya adalah untuk menyambut kemenangan. Jadi Hanan, sejauh mana ibadah kita lakukan pada Ramadan tu akan kekal untuk bulan-bulan seterusnya? Okey, selalunya apa yang saya nampak situasi di Malaysia ni, walaupun Syawal tu bulan kemenangan, tapi sebenarnya disambut dengan kemalasan. Kan, sebab dah orang dah start kurangkan ibadah, tapi fokus kepada persiapan open house. Open house, kan, makan. Sanggup tak tidur. Last-last subuh tak ke mana, tahajud tak ke mana, duha tak ke mana. Inilah problem kita, orang Melayu betul. Ni. Betul. Dan inilah kita cakap ni, Hanan, iaitu untuk ibadah tidak terhenti di sini. Dan hari kita bawakan anda, Ustaz Wan G. Wan Hussein. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz Wan G. Wan Hussein merupakan seorang pendakwah lah di Malaysia, kan? Betul. Jadi Ustaz, kita nak tanya kan, macam kesungguhan itu macam tidak seharusnya berhenti pada bulan Ramadan semata-mata, kan? Sepatutnya kita bila dah tingkatkan ibadah di bulan Ramadan, kita kena istiqamah lah dalam bulan-bulan seterusnya, kan? Jadi orang kata, apa hikmah di sebalik Ramadan yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan selepas tamatnya bulan Ramadan ni, saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada TV Hijrah lah sebab jemput. Okey, yang utamanya bila kita sebut tentang hikmah tentang Ramadan ni, sebenarnya banyak kalau kita nak ceritalah. Cuma antaranya kita boleh bawa, sebenarnya Ramadan ni dia sebagai madrasah, sebagai sekolah ataupun sebagai universiti. Bila kita masuk sekolah, bila kita masuk madrasah, dia ada benda yang kita boleh buat, tiba-tiba kita tak boleh buat. Kenapa? Dia adalah proses latihan. Jadi persoalannya apa yang nak dilatih? Banyak benda lah nak dilatih tu. Antaranya kita ada perasaan kesian kepada orang yang lapar. Kita pun rasa, kan. Antara lain adalah Ramadan ni dia sebagai madrasah untuk melahirkan perasaan cinta kita kepada Tuhan. Sebab bila kita ada perasaan cinta kita kepada Tuhan, di situ dia akan lahir komitmen. Itu memang kaedah, kan. Kita kalau bercinta dengan seorang perempuan, sebagai contoh lah, kalau sebagai lelaki cinta dengan seorang perempuan, dia mesti ada komitmen pada perempuan tu. Betul. Maka dia akan buat apa yang perempuan tu suka. Betul lah. Ini memang kaedah yang kita terima secara realiti. Makanya Allah Ta'ala dia bagi Ramadan, dia suruh kita berlatih biar ada perasaan kita cinta pada Tuhan. Makanya apa-apa yang Tuhan suruh tu kita akan buat. Komitmen yang kita berikan kepada Tuhan tadi. Jadi kalau nak sebut sebagai hikmah, banyak lah. Cuma antara hikmah yang kita boleh sebut bagi Ramadan itu adalah dia adalah madrasah hub, madrasah cinta kita untuk kita melakukan perasaan cinta kita kepada Tuhan itu sendiri. Itu hikmah dia. Saya tertarik tadi bila kita cakap pasal madrasah, maksudnya Ramadan merupakan salah satu kita panggil sekolah ataupun universiti yang kita dilatih untuk membuat ibadah untuk bulan-bulan seterusnya. Dan Ustaz, sebenarnya bila kata pasal bulan Ramadan, dia melakukan ibadah, tapi bagaimana sebenarnya kita nak pupuk cara ni untuk jadikan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah SWT? Saya rasa ada 2-3 benda kita kena fikir. Manusia ni bila beribadat, dia ada 2-3 faktor. Yang pertamanya sebab dia sayangkan kepada Tuhan. Dan ada satu lagi, manusia beribadat sebab dia takutkan kepada Tuhan. Okey. Saya suka buat analogi ni dalam banyak saya punya ceramah lah. Ada dua orang yang sayang isteri, satu lagi dia takut isteri. Dua keadaan yang tak sama, eh. Apabila isteri dia suruh beli barang kemas sebagai contoh yang harga mahal, kan. Sebagai suami yang dia takut kepada isteri, dia beli juga seperti mana yang sayang. Cuma beza dekat mana? Kualiti. Kualiti kejujuran. Bila dia ada, kalau dia takut pada isteri, dia beli juga tapi tak jujur. Mungkin dia menyesal ke aku lalu ke sini, kan. Tapi kalau orang tu dia ada sayang pada isteri dia, dia akan beli dengan penuh kejujuran. Alright. Allah Ta'ala dia bagi Ramadan, dia nak didik kita biar daripada perasaan takut tu pergi kepada cinta pada Tuhan. Jadi bila kita ada perasaan cinta pada Tuhan, kita ni berkasih dengan Tuhan, bukan semata-mata menjadi hamba. Bila kita berkasih, kita dah lebih tinggi daripada hamba. Kalau kita pergi pada konsep takut kepada Tuhan, kita jadi hamba. Tapi kita nak pergi lebih atas pada tu. Apabila kita ada lebih pada tu, baru di situ tu kita boleh melakukan ibadat secara istiqamah tadi. Gitu. Okay, Ustaz, bila sebut pasal istiqamah, kan Ustaz, macam Ustaz cakap tadi, kita punya transition daripada takut kepada cinta kepada Allah tu, kan. Jadi kalau bulan Ramadan ni memang dah mindset kita, oh, bulan yang dilipat kali gandakan amalan. So kita ni pun duk hulun lah Ustaz, kan, sebab kita nak mendapatkan cinta Allah tu. Tapi bila bulan seterusnya
kita dah orang kata dah tak istiqamah. Kan, jadi kenapa benda ni berlaku Ustaz? Okey. Saya rasa inilah masalah besar. Apabila kita melakukan ibadat, kita tidak nampak tujuan ibadat untuk nak bagi kita ada perasaan cinta pada Tuhan tu. Okey, saya quote ada satu pepatah. Sebab saya dulu belajar di Pakistan. And dia Maulana Pakistan ni dia suka baca syair-syair Pakistan Ada satu syair yang saya rasa menarik. Dia kata, Mahabbat bizindagi kita rahoti hai, harmon asan hojati hai, har chiz kuch nahi hota. Bila orang ni bercinta, dia kata macam kita menjalani kehidupan. Bila orang tu bercinta, maka mati tu dia akan rasa senang dan semua perkara ni tak ada apa-apa. Okey, apabila orang tu ada komitmen kepada seseorang, benda yang susah pun dia akan jadi senang. And dia sayang kepada seorang perempuan sebagai contoh. Kadang-kadang perempuan tu duduk jauh, perempuan tu nak satu benda yang dia suruh si lelaki tu beli. Walaupun jauh dia sanggup beli. Kan? Dia nak makan kuih keria. Kuih keria ni ada dekat Melaka. Dia duduk dekat Sungai Buloh, dia sanggup pergi ke ke Melaka tu semata-mata nak beli kuih keria. Apa tujuan? Nak tunaikan hasrat pada yang dia dicintai. Okey, macam mana kita nak ada perasaan cinta kita pada Tuhan? Bila kita dah ada perasaan cinta kita pada Tuhan, dia ibadat ni dia akan jadi senang tau. Jadi bila ada senang tu, dia bukan cerita Ramadan je. Lepas Ramadan pun dia akan berterusan. Sebab apa? Sebab cinta tu melahirkan komitmen yang secara jujur. Berbeza kalau dia ada takut. Dia takut ni dia buat bila dia tunaikan sebab ada tanggungjawab je. Kalau tak ada libat tanggungjawab, tak buat lah. Kenapa Ramadan ni bersungguh sangat? Sebab ini tanggungjawab bulan Ramadan. Tiba-tiba luar Ramadan, tanggungjawab tu tak ada. Maka tak payah buat. Sebab apa? Sebab ibadat dia sekadar hamba. Macam mana kita nak jadikan ibadat kita daripada hamba kepada kekasih? Tuhan tu sebagai kekasih. Bila sampai kekasih, ketika itu kita bukan bertanggungjawab, bahkan kita buat dengan penuh kejujuran dan kerelaan hati tadi. Lain yang berbeza bila kita cakap pasal takut ataupun sayang. Bila kita sayang, sudah pasti kita akan melakukan itu dengan penuh hati. Dan sebenarnya Ustaz, kalau nak tanya sikit, kalau bulan Ramadan kita tahu ada ibadah-ibadah dia tertentu, yang kita macam untuk Qiyamulail, dan mungkin apakah ada ibadah-ibadah sunnah yang disarankan untuk dilakukan selepas Ramadan? Yalah, yang pertama kalau kita nampak yang paling dekat adalah raya itulah. Islam pun ajarlah beberapa perkara yang kita kena lakukan bila kita raya. Antaranya at-ta'atur. Kalau dalam kitab fiqh sabiq tu dia sebut, dia kata kita ni pagi raya tu kena berwangi. And lepas tu kita kena sebelum keluar tu pula kita kena makan kurma 3 biji kan. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Itu raya. Tapi rasanya lebih besar daripada tu. Apa yang kita kena buat lebih daripada tu? Antara bendanya kita kena ingat, kita mesti ada al-istiqamah dalam melakukan ibadat selepas daripada puasa tu. And kalau kita boleh bersedekah sebelum di dalam bulan Ramadan, selepas Ramadan tu kita kena terus bersedekah. Al-istiqamah tu penting. Sebab tu ada ulama-ulama dulu dia pernah sebut, dia kata al-istiqamah khairun min alfi karamah. Orang istiqamah itu lebih baik daripada 1,000 karamat. Kita baca kisah para wali, ada beberapa kelebihan yang ada pada para wali tersebut. Tapi ada satu pepatah kata, kalau orang tu istiqamah, itu tu lebih baik 1,000 kali ganda dengan orang yang kata waliullah yang ada beberapa kelebihan-kelebihan tadi. Jadi istiqamah dalam infak sebagai contoh. Kita ni, jadi macam mana? Macam contoh kita ni, kenapa kita ni boleh rajin datang kerja? Semua kita ada satu soalan tu. Kita rajin datang kerja ni sebab kita nampak ada gaji. Okey, kenapa ada tajuk gaji tu? Gaji tu jadi tajuk sebab kita nak menjalani kehidupan kita dengan mudah. Berbeli, berjual beli tu kan. Jadi bayangkan manusia ni dia tidak ada imajinasi berbeli di akhirat nanti. Dia nak berbeli di akhirat nanti tu dia kena ada imajinasi tu. Makanya bila ada imajinasi berbeli di akhirat nanti, maka dia perlu kepada duit, cara akhirat namanya pahala. Sekarang ni kita ni kenapa Ramadan dia? Sebab imajinasi tu tak sampai. Kita kena dapat imajinasi tu. Imajinasi aku nak berbelanja di akhirat nanti. Kalau aku nak ni macam mana aku nak dapat? Makanya sekarang ni aku kena usaha. Sedekah aku ni bukan Ramadan je. Lepas Ramadan pun aku kena bersedekah supaya aku dapat harta yang begitu banyak, pahala yang begitu banyak. Inilah memudahkan untuk aku beribadah, untuk aku dapat di akhirat nanti. Jadi Ustaz, bila bercakap mengenai imajinasi kan Ustaz, selalunya Muslim di Malaysia ni, dia bila cakap okey bulan Ramadan tingkatkan ibadah, dia fokus kepada ibadah diri dia sendiri. Sedangkan dia tak tahu benda-benda kecil seperti connection dia dengan manusia lain boleh meningkatkan orang kata transition daripada rasa takut tu kepada rasa cinta. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi tahu apa lagi benda-benda kecil ni yang orang kata yang kita boleh amalkan dalam bulan Ramadan selain daripada ibadah kita kepada Allah. Okey, saya rasa ni satu benda yang kurang berlaku di kalangan Muslim, bukan semata-mata di Malaysia, bahkan di dalam banyak dunia Islam.
Sebenarnya kalau kita baca dalam banyak kitab-kitab Islam, terutama kitab Usulul Fiqh dan juga kitab Maqasid Syariah, dia ada satu perdebatan di kalangan ulama berkenaan dengan dua istilah. Satu dipanggil hukukullah, satu lagi dipanggil hukukul ibad. Hak kita dengan Tuhan, satu lagi hak kita sama manusia. Kita baca dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat yang ayat ketiga kan. Ayuqimunassalah wa mimma razaqnahum yunfiqun alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunassalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia mesti ada mendirikan semayang. Apa mendirikan semayang? Kita dengan Tuhan. Betul. Tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Bila infak, dia bukan kita seorang, dia melibatkan orang lain. Kan? Contoh macam Al-Imam Asy-Syatibi kan, dia tulis kitab Al-Muwafaqah. Dia pernah debatkan tentang dua perkara ni. Dikembangkan banyak oleh ulama-ulama. Kalau moden ni macam Ahmad Ar-Raisuni, dia pernah angkut satu satu kaedah. Hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak manusia didahulukan daripada hak kita dengan Tuhan. Okey. Kita bermusafir. Bila musafir sembahyang 4 rakaat Zuhur. Kenapa bila musafir 4 rakaat boleh jadi 2? Kita telah mengurangkan hak Allah di situ, padahal musafir itu urusan kita dengan manusia. Seorang doktor melakukan pembedahan pada hari Jumaat sebagai contoh, doktor lelaki. Pembedahan tu bermula pada pukul, contohlah kita letak pada pukul 1 Zuhur, pukul Jumaat 1:30. Mana ada orang bedah setengah jam? Mungkin mengambil 3-4 jam. Tengah melakukan pembedahan, tiba-tiba azan Jumaat. Doktor ni nak teruskan pembedahan ke ataupun dia pergi sembahyang Jumaat? Sembahyang Jumaat tu hak Allah. Pembedahan tu manusia. Mana nak buat? Kalau dia kata tak, dahulukan hak kita dengan Allah, dia pergi sembahyang, matilah hamba Allah tu. Kan? Jadi hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak sesama manusia didahulukan daripada hak Allah. Bukanlah kita abaikan, tapi Islam tu memberi kelonggaran kat situ. Jadi kenapa kita tengok dalam dunia orang Islam peperangan, pergaduhan, maki, kadang-kadang maki tu berlaku di masjid. Orang agama sendiri kan. Kenapa? Sebab mereka hanya nampak hukukullah tu, dia macam abaikan fatu hukukul ibad. Padahal kalau tengok ulama Islam debat, hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Kita tak nampak itu pun pahala besar tu. Macam contoh Nabi Muhammad SAW pernah sebut, man sanna sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa melakukan satu amalan baik, orang tiru, dia buat baik tu dapat pahala. Orang tiru tu balasan pahala lain pula tu. Berterusan, Dia tak nampak itu. Kita nampak yang semayang kuat ni. Kita nampak yang kita baik tu. Kita infak pada orang yang nak belajar, belajar hafiz Quran tu pulang lah. Kita bagi pada dia duit, duit digunakan untuk makan. Lepas tu dapat tenaga, dia hafal Quran, Quran dia hafal, dia amalkan. Itu semua dapat balasan kita. Selagi mana dia amalkan Quran tersebut, hasil pada kita. Kita tak nampak yang tu tu. Kita kita tolong orang miskin, kita bagi duit pada orang miskin. Orang tengok kita menginfak pada orang lain, orang tu tiru. Itu pun balasan pahala. Kita tak nampak yang tu. Kita nampak yang semayang kuat ni. Bukanlah semayang kuat tu salah. Memang itu dituntut. Tapi tu yang kata ulama dah letak tu macam cantik dah. Hukukul ibad muqaddamatun ala hukukillah. Hak kita sesama manusia tidak didahulukan daripada hak kita dengan Allah. Jadi kalau kita pergi dua tu sekali, rasa aman dunia. Yang jadi masalah ni, kita nampak satu, kita tak nampak yang satu lagi tu. Saya rasa itu lah masalah yang kita kena selesaikan lah. Sebenarnya penting ya Hanan, bukan hubungan dengan Allah juga, dengan manusia pun kena jaga juga. Itu merupakan salah satu kita panggil apa, kita panggil sebagai prinsip sebenarnya untuk bulan Ramadhan ni, bukan saja ibadah kepada Allah. Betul. Sebab apa? Sebab kalau kita orang kata tertinggal solat ke apa ke, kan, kita boleh minta maaf dengan Allah. Tapi kalau kita buat jahat dengan manusia, kita tak minta maaf, merangkaklah dekat pada masyarakat nanti. Nak mencari balik kan. Ustaz mungkin ada kata-kata akhir untuk penonton di rumah. Saya rasa perkara penting yang kita kena ingat, Islam tu datang untuk memberi keamanan kepada manusia. Saya kut satu perkataan Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab di Al-Muwafaqat. Dia sebut wudi'ati syari'atu li masalihil ibad. Syariat itu diturunkan untuk manusia jadi baik. Jadi Dr. Abdullah bin Bayyah, dia pernah kut lah, dia pernah sebut, dia kata sebarang tindakan yang kalau tidak memberi kebaikan pada manusia, walaupun dibaca ke 1001 ayat Quran, 1001 hadis, maka itu bukan syariah. Syariah ini adalah implikasi ini kebaikan kepada manusia. Jadi Ramadan Allah Ta'ala datangkan kepada kita dan didik kita supaya kita melakukan kebaikan kepada manusia. Di samping kita melakukan kebaikan kita pada Allah lah yang tidak boleh diabaikan, kita lakukan, mudah-mudahan dengan Ramadan itu mendidik kita menjadi manusia yang baik dan keliling kita pun jadi baik, insyaAllah. Jadi Ustaz, orang kata tadi kita dimaklumkan Ustaz kampungnya di Kelantan, tapi kali ini tak berpulang raya di Kelantan. Jadi mungkin Ustaz boleh ambil peluang ni untuk mengucapkan selamat hari raya kepada sanak saudara di Kelantan. Selamat raya lah kepada semua yang menonton.
mak saya, bapak saya, lepas tu adik-beradik, sepupu sepapat lah semua kan, di Kelantan ataupun di luar Kelantan. Mudah-mudahanlah apa yang kita sambut itu diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dikurniakan syurga oleh Allah Taala. Amin. Dan terima kasih sekali diucapkan kepada Ustaz Wan G atas perkongsian tentang ibadah pada bulan Ramadan tak terhenti di sini. Hanan, kita nak berehat sekejap. Betul, kita nak berehat sekejap. Lepas ni jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Assalamualaikum. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.